Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Seluruh peserta turnamen Domino Cup, satu yang saya banggakan. Maaf ada terlupakan, ada Pak Kadis Ispora. Permainan domino ini adalah permainan yang sangat populer di tengah masyarakat Indonesia. Walaupun permainan ini berasal dari Tiongkok, tetapi nama domino sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu Dominus. Panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengawali sambutan ini, saya pertama-tama menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Wali Kota selaku nakoda Bontang atas raihan prestasi Bontang yang kemarin juga sudah saksikan arak-arakannya menjadi kota terbersih di Indonesia. Ini dibuktikan dengan Piala Adipura Bencana. Kita ada tempat ini sekaligus meminta maaf atas segala keterlambatan karena memang hari ini ada 4 acara mulai pagi sampai sekarang. Dan sebentar lagi masih ada acara beberapa agenda silaturahim dengan TVRI Samarinda, terus Musda IMI, terus ada pengantin juga, banyak sekali acara hari ini, alhamdulillah. Jadi saya minta maaf ya sebesarnya kepada panitia, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya, hari ini saya ingin menyampaikan terima kasih pada semuanya, karena kesuksesan ini tidak akan mungkin akan tercapai kalau hanya panitia saja. Pasti di backup oleh berbagai sponsor dan juga peserta. Nah, laporan yang masuk dari saya bahwa ternyata peserta lomba domino ini begitu luar biasa banyaknya dan panitia kewalahan sekaligus membatasi acara. Jangan khawatir Bapak sekalian, Pordi telah menghadapi semua saya, akan ada pelantikan pengurus Pordi sekaligus turnamen Pordi juga yang akan datang. Mungkin sekitar habis selesai puasa mungkin bulan 6, bulan 7. Nah saya katakan waktu itu bagaimana kalau bulan puasa sekaligus menunggu sahuran. Nah jangan, nanti Pordi katanya kurang enak. Orang terawih mau ada orang minum-minum. Sebenarnya ada masalah, habis tarawih baru mulai. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seperti sampaikan Pak Abdul Haris, KORMI ini adalah satu organisasi yang bergerak di bidang olahraga. Berdasarkan undang-undang keluargaan, levelnya sama, KONI, KORMI, dan NPC, sama semua. Itu adalah amanat undang-undang keluargaan. Jadi sama. KORMI ini seharusnya sekarang kita dituntut oleh pemerintah pusat untuk bagaimana KORMI ini menjadi bagian dan terpisahkan di lapisan masyarakat. KORMI secara berjenjang, mulai daerah, provinsi, nasional, sampai internasional. Maka sampai internasional. Insya Allah tahun ini kita akan menghadapi lagi Kornas di Bandung untuk KORMI. Olahraga yang paling merakyat. Kenapa paling merakyat? Karena tidak perlu baju seragam. Tidak perlu ada meja. Yang penting ada sudah tingkat, bahkan dulu si Amsai ini waktu di pos 7 di aspal aja. Dan kapan saja tempat di mana saja bisa. Tapi saya ingatkan, jangan merasa jago menggapai untuk melawan saya. Ya, itu Pak Wakil Ketua KORMI Provinsi itu sudah merasakan bagaimana hebatnya Ketua KORMI Provinsi. Sampingnya juga Irfan juga merasakan bagaimana hebatnya. Nah, terus terang saya keliling ini banyak sekali menantang saya. Bahkan menantunya Pak Yusuf Kalla saja datang, saya
mendatangi saya hanya karena ingin mencoba bagaimana hebatnya kategori profesi kemantan timur backupnya. Memang kita tahu dan paham, yakin, saudara. Itu ada juga Anwar di belakang itu, di belakang rumah saya. Di Rawenda juga pernah merasakan bagaimana hebatnya itu ketopor di Provinsi Kalimantan Timur. Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, terima kasih semuanya. Tanpa mengurangi hormat saya, mari kita mengucapkan secara bersama-sama bismillahirrahmanirrahim. Maka turnamen domino Forum Cup 1 Kota Bontang di tahun 2023 ini saya nyatakan dibuka secara resmi.